Kabupaten Empat Lawang merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan yang berpotensi untuk mengembangkan berbagai produk pertanian dan peternakan. Kini di Kabupaten Empat Lawang, khususnya di Kecamatan Batu Rajo Lama, sudah dikembangkan ternak lebah madu Trigona yang kini mulai dikenal masyarakat, memiliki rasa yang berbeda dari lebah madu biasa. Di Sumatera Selatan, lebah madu Trigona sudah sejak lama dikenal oleh masyarakat di sekitar hutan sebagai lebah yang ramah terhadap manusia karena tidak memiliki sengat. Dia Pak Ketua tadi kita ngambil lok luluk di hutan. Maka nama hasil kita ini? Daerah mana ini? Airi nggak biar kuade lokai. Jadi pelak kita berangkat. Berapa kok kamu nemu? Ada sih kok, ini lah boleh. Ayo kita ambil sama-sama. Ayo, Bang, buka, Bang. Awalnya lebah ini kurang diminati untuk dibudidayakan karena produksi madunya rendah. Namun sejak 5 tahun terakhir ini mulai dilirik untuk dikembangkan karena madu yang diproduksi memiliki nilai jual tinggi dan berhasiat sebagai obat. Wan, berat Wan. Gantian Wan. Gantian ini buka arah. Berat ini. Lah, hari ini boleh sikok. Pagi boleh sikok. Sebulan 3 boleh sikok macam pagi. Pagi dah tak lagi kita. Lama-lama kan jadi banyak dia. Seperti di Kecamatan Batu Rajo Lama, Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan. Sudah mulai dikembangkan madu Trigona dengan mendirikan komunitas budidaya lebah madu Trigona. Dalam wadah komunitas inilah, para peternak dapat saling berinteraksi untuk proses pemeliharaan lebah madu Trigona yang dapat menambah penghasilan keluarga. Devi Hermansyah, salah satu peternak lebah madu Trigona mengungkapkan, saat ini di Kabupaten Empat Lawang ada 17 spesies dan 2 spesies diantaranya lebah madu Trigona, Tritama, dan Krosika. Propolis ya sarang. Nah, tenang dulu. Terganggu tetap terganggu, cuman agak lengket-lengket deh. Dia kan ada lim di sayap-sayap. 2 jenis spesies lebah madu ini dipilih karena memiliki produksi madu yang tinggi dan mudah dalam perawatannya. Memang budidaya ini pertama kami dapat ilmunya dari YouTube. Jadi dengan adanya gabungan dari perorangan, jadi kita di sini bisa membuka musyawarah ataupun kendala ke depan yang kita hadapi bisa kita putuskan bersama-sama. Kedua, kemarin alasannya juga banyak masyarakat sudah tertarik untuk budidaya ini. Jadi dari teman-teman sekalian berinisiatif membuat suatu komunitas untuk mengatasi masalah-masalah tentang budidaya lebah ini, Bu. Jadi yang kami budidayakan di sini lebah Trigona. Lebah Trigona ini di sini banyak spesies yang telah kami temukan di Kabupaten Empat Lawang. Ini ada 17 spesies. Nah, yang kami budidayakan cuma 2 spesies. Satu Trigona Itama, kedua Trigona Torosika. Ini mengapa kami mengambil 2 jenis ini? Karena 2 jenis ini yang mempunyai produksi madu yang tinggi dibanding dari jenis-jenis yang lain. Manfaat secara pribadi, khusus manfaat konsumsi, ini sangat membantu sekali. Untuk anak-anak saya sendiri, ini saya berikan setiap hari, ini bisa membantu
anak pada saat anak batuk, pilek ini sangat bereaksi sekali untuk obat. Jadi kita kalau anak-anak batuk pilek kita nggak perlu obat-obat yang dari apotik, cukup dari lebah madu. Untuk sisi ekonomi ini sangat menunjang dalam artian menjadi ekonomi kreatif atau penghasil tambahan dari mata pencarian pokok kita, Bu, karena budidaya lebah tidak mengganggu mata pencarian pokok kita. Budidaya lebah madu Trigona secara pribadi bagi warga dapat menjadi obat sementara. Dari sisi ekonomi kreatif sebagai tambahan pendapatan keluarga. Nah, nyoba langsung? Bisa, itu kan nyoba langsung. Kan? Bisa, nak nyoba. Usaha budidaya lebah madu Trigona mempunyai peluang yang sangat baik untuk dikembangkan di masyarakat pedesaan. Di anu yo langsung makanannya manis mantapnya. Ini apa nih? Itu resin. Resin propolis. Sudah di luluran masker. Karena potensi sumber daya alam hayati yang mendukung agribisnis tersebut. Penebelah duren. Ini kalau cuma musim panas enggak bunyi topping lebahnya nih, enggak bunyi. Nyambung nyambung biar panjang. Aku duluan, oke. Kedua. Woi, lemak emang bumbu madunya asli nih. Iya, ini lah yang madu asli. Delapan rai masih palsu. Kalau nggak asli nempat dibawa ke rumah madu itu. Iya, mecak piring. Apa namu? Kalau dia mecak piring asli. Itu baru asli madu. Madu MIPA apa? Iya. Kalau mau balik lagi. Indah nggak itu nih kosong nih. Mau macam rasanya cek? Manyus. Wih. Ini baru menghisap madu namanya. Bener madu asli ya, Cek ya? Madu asli. Iya. Manisnya spesialnya honey ya? Iya. Ini karena beragamnya jenis lebah. Beragamnya jenis tumbuhan sebagai sumber pakan lebah serta kondisi lingkungan tropis yang sangat mendukung keberlanjutan dan perkembangan kehidupan lebah. Kakak ini belum kenal Itulah. Arif Rahman sebagai salah satu peternak lebah madu di daerah ini mengungkapkan proses pemeliharaan lebah madu Trigona sangatlah mudah. Pertama, kita mencari lebah madu Trigona di hutan setempat. Setelah itu dikembangkan di lahan pekarangan rumah dengan menyediakan rumah mereka dari batang pohon yang sudah tua atau mati. Yang penting untuk diperhatikan adalah proses penyediaan pakan lebah madu yang harus kita tanam di pekarangan atau di sekitar sarang lebah. Dalam proses perawatan lebah madu Trigona, hama yang sering menyerang adalah semut atau cicak. Atas tahapan berikutnya langsung kita tutup. Nah, kalau untuk koloni seperti ini ya Bu, kita ambil di hutan. Nah, pohon ini adalah pohon mati Bu kalau di hutan, jadi kita tidak merusak lingkungan. Pencari di hutan, kita lihat kalau ada tanda-tanda lebahnya ada di situ, seperti corongnya kayak gitu, langsung kita ambil, Bu. Dan kita juga lihat jenis apa kayak gitu, Bu. Dari yang ori kayak gini, Bu, dipotong, satu bulan sudah menghasilkan, Bu. Dalam waktu satu minggu dia sudah naik. Nah, ini penuh. Masuk sudut lemah itu? Iya.
Nah, ininya sih ini. Putih. Nah, ini yang bagus pasung. Nah. Beda kan? Terus kayak ini. Warna dia ini biasanya walaupun sekotak, banyak enggak ya, ini? Nah, yang tengah. Yang tengah ini, Kak. Nah, itu ha. Beda yang ini agak manis. Mantap. Proses panen lebah madu trigona dari pemasangan topping awal sekitar 1 minggu sampai 1 bulan sudah dapat dilakukan pemanenan. Untuk satu kali panen tergantung kekuatan koloni atau vegetasi makan lebah, di mana satu sarang berkisar antara 7 ons hingga 1 kilo madu. Ini layak panen. Kalau yang masih terbuka ini belum. Nah, ini madunya belum matang. Kalau dia lah tertutup. Ini bipolen namanya. Bipolen atau bibridge. Ini untuk makanan lebah. Ini bisa kita ambil. Ini kalau nak kita panen juga bisa. Ini untuk obat gitu kan. Panen lebah madu trigona saat ini masih dengan cara manual, yaitu dengan disedot menggunakan botol ukuran 250 ml. Dari awal kita pemasangan lok untuk budidaya, ada yang 1 minggu sudah naik topping, hampir 1 bulan sudah siap panen. Di saat panen kita sudah disiapkan APD untuk pemanenan madu, sehingga kita mendapatkan madu yang sangat higienis dan tanpa tersentuh tangan. Tergantung kekuatan koloni sama vegetasi makan lebah. Ada satu sarang bisa mencapai 1 kilo, ada 5 on dan 7 on. Kalau untuk saat ini, bisa dibilang cita-cita dari 4 Lawang Hani supaya 4 Lawang Hani ini menjadi suatu wadah untuk lumbung madu dari 4 Lawang Tebing Tinggi Sumsel. Untuk meningkatkan produksi secara rutin, peternak lebah madu mengadakan pertemuan yang membahas bagaimana budidaya lebah madu trigona lebih baik ke depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Budidaya lokasi 1, ada beberapa hal yang perlu kita bahas kelompok kita, Pelawang Hani, karena kemarin terjadi di masalah koloni yang kekurangan pakan. 4 Lawang Hani bisa memproduksi madu yang banyak. Kami di sini 4 Lawang Hani setiap hari harus berkembang. Banyak yang harus kita bahas setiap bulan ataupun setiap ada masalah kita terus adakan musyawarah. Pertama, masalah koloni-koloni lebah sekarang yang keluar dari 4 Lawang Hani telah mengikut budidaya. Kita mendirikan 4 Lawang Hani ini sesuai dengan niat awal kita. 4 Lawang akan jadi lumbung madu nasional. Bulan depan, sesuai dengan jadwal kita,
kita adakan musyawarah lagi untuk sesi hari ini, musyawarah hari ini. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Kini warga sudah merasakan hasil ternak lebah madu Trigona yang dapat menambah penghasilan keluarga serta berhasiat sebagai obat. Kalau menurut saya manfaat madu sangat ini ya, sangat berguna bagi kesehatan karena untuk ini tubuh terasa hangat, terus vitalitas juga terasa ini, tenaga juga sangat ini sangat berpengaruh. Jadi kalau menurut kami untuk kesehatan, untuk di bidang kesehatan tubuh juga sangat bagus. Kalau untuk di bidang masyarakat ini sebenarnya sangat bagus Bu ya. Jadi kemungkinan besar nanti di ini apa dikembangkan lagi. Secara saya sendiri dan keluarga dari manfaat madu yang Trigona ini, kalau anak-anak saya secara ketahanan tubuh, kalau anak-anak batuk, pilek itu bagus sekali. Sudah itu kalau badan kita capek, badan agak meriang, itu kalau kita minum madu Trigona ini cepat sembuh, cepat pulih begitu. Kalau potensinya ya kita di sini terutama kita kan masih alam kita masih banyak belum kita kelola dari apa petaninya atau dari hutan-hutan kan di sini masih banyak Bu. Kalau masalah koloni itu alhamdulillah untuk di daerah sini ya, itu madu lebahnya potensi lebih baik begitu. Manfaat yang dapat diperoleh dari pengembangan usaha perlebahan lebah Trigona antara lain dapat meningkatkan pendapatan pelaku usaha dan dari hasil budidaya menghasilkan yang berupa madu, polen propolis, dan koloni lebah. Ini bipolen namanya. Bipolen atau bibridge. Ini bisa kita ambil. Ini kalau nak kita panen juga bisa. Produk perlebahan mendukung pemenuhan gizi masyarakat dan mendukung upaya pelestarian sumber daya alam yang berperan penting dalam membantu proses penyerbukan tanaman. Peran serta pemerintah sangat dibutuhkan dalam mendukung pemasaran dan penyediaan modal usaha bagi para peternak lebah madu Trigona di Provinsi Sumatera Selatan.